Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, ketemu lagi. Hey guys. Nah, apa Kang Ajo? Oke. Sekarang saya ada di Desa Panjangkiran Lor, Blok Rupak. Di sini banyak tumbuhan kelengkeng. Kalau di sini kelengkeng berbuahnya banyak. Oke, guys, kita menuju sedang ada Jarung Jawa rek lagi nguduk lengkeng gitu. Ya. Oke, yuk kita ke itunya. Guys, kelengkengnya asli, nih. Guys, kelengkeng, guys. Ini kru Heri Septiani sedang menanam kelengkeng. Nguduk lengkeng gitu. Oh, di Jawa balik, Pak. Oke. Okay. Ini dia, garing nun, bukan besi, bukan kelengkengnya berbuah tuh, gede-gede. Oh, lumayan guys, lumayan. Di Indramayu juga subur, banyak masyarakat yang menanam kelengkeng, buah kelengkeng. Loh, ini buah kelengkeng, pohonnya kelengkeng, pohon kelengkeng. Anak-anak kerja cilik. Aduh, Barmi. Hei, Mbak Nenet. Halo, buah kelengkeng, guys. Halo, buah kelengkeng. Yang manjat biasanya orang bulak yang manjat biasanya orang bulak, jadi itu cepet kalau orang bulak tuh. Tuh buah kelengkengnya tuh super semua. Nah, ini mbak gede-gede tuh, ini ngai tata tuh awas kelengkeng. Siram korang panyu hampir mati kan. Oh, kelengkengnya ya. Suker sana dengan Indramayu subur. Oke. Padahal Indramayu wilayah panas ya. Tuh. Yang tua. Harus tua makan. Ntar kita buka. Yuk, kita buka. Cangkokan. Apakah kita kunang kelengkeng palsu, apakah kelengkeng-kelengkengan? Nih, saya buka ya. Oke guys, yuk. Asli guys, kelengkeng asli, manis. Enggak kalah sama yang dijual di pasaran. Bijinya kecil-kecil. Kecil ya. Jenis apa ya? Jenis apa ya? Enggak tahu ya. Kurang tahu. Kelengkeng Bangkok. Dagingnya tebal. Bener. Ini ntar kita berbincang-bincang sama yang punya kelengkengnya. Oke. Caklekan baik. Enggak apa-apa, Bos. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Nah, ini guys yang punya pohon kelengkeng. Namanya siapa, Mas? Oke, saya Syukur Septian. Iya. Dan memang tanpa disengaja ya menanam kelengkeng. Dan ini juga asli, tidak ada apa sih? Ya singkirnya sampai diobat lah. Ah iya. Orang disemprot, orang diobat, mulanya gak bukan pada pengen, terus langsung metel juga orang beracun ora. Oh. Gih, cuman mau pecah, dari bayam itu enak ya. Iya. Cuman aji. Dan kelengkeng ini alhamdulillah satu tahun itu berbuahnya 4 kali. Oh iya, 4 kali banyak. Berbuah ya. Dan terkadang juga 3 kali berbuah. Dan sebelah saya juga ada pohon apa lagi? Apa? Manggaru manis. Oh iya. Ya sekali panen itu kurang lebihnya 50 kilo lah. Oh. Berarti enak nggak pakai obat-obatan itu ya? Iya. Enak murni ya, lah yang murni ya. Iya.
Jadi kan rasanya juga asli ya, original. Ya kan dulu kan saya juga apa ya merasakan lah waktu kecil itu enak-enaknya buat tuh nggak pakai obat kimia. Ya. Tapi kan sekarang kan kebanyakan memakai obat kimia. Ya, jadi belum apa, belum waktunya, ya, belum waktunya berbuah. Suruh diperbuah, ya. Suruh cepat-cepat berbuah tuh. Seperti pemaksaan lah intinya ya, pemaksaan kan hasil, ya hasilnya kan ya. Ya, kalau nggak enak sih memang enggak ya. Cuman kurang enak aja ya. Rasa manisnya berkurang ya. Dan juga warna original buahnya juga ya. Beda enggak itu yang enggak tahan lama ya. Yang jelas enggak tahan lama. Oke ya gitu saja. Dan ada satu lagi ya. Mas Ajo gimana di sebelah sana ada buah naga. Dan di situ juga ada buah naga ya. Kalau di situ buah naganya dua warna ya. Oh, iya. Memang buahnya sih warnanya merah, cuma iya. Dalamnya itu ada yang merah dan juga ada yang putih. Oh. Itu di situ ada dua warna. Kalau di sebelah sana satu warna ya, satu buah itu memang warnanya merah di luarnya, cuman di dalamnya itu memang putih. Oh. Ya. Sudah berbuah belum? Sudah habis. Oh, sudah habis. Iya. Sudah habis. Takut dimakan sama ini nih. Anak-anak. Dan kalau jambu kristal masih kecil dan ada durian montong juga ada dua. Cuma masih kecil, kurang lebihnya berapa senti? 20 senti ada di situ. Durian montong. Iya, durian montong. Oh. Durian yang gede itu yang mahal itu Kang Jo. Oh iya iya iya. Ada harganya juga ada 500.000, bahkan sampai jutaan harganya. Iya iya. Ada ya. Itu di situ. Apakah dijual apa enggak itu? Ya kalau sih dijual sih kayaknya enggak dijual, cuman untuk apa ya, untuk sendiri aja. Oh iya, memang iya. Memang sengaja nanam sih iya. Tidak diperjualkan siapa saja yang mau. Oh iya, kelengkeng ini loh. Iya. Tadinya kan saya umpetin di atas genteng iya. Buah detri buana, cuman berhubung kelamaan jadinya pada garing semua. Jadi yang garing tuh agak larang, yang agak basah ya agak murah, yang ngeceprek ya murah bisa. Iya. Oke, makasih Mas Syukur atas informasinya tentang penanaman buah kelengkeng. Siap. Dan bermacam-macam buah-buahan di sini ya, ada silakan, ya. Silakan buah semuanya saja yang mau menyangkok atau menyetek silakan datang saja. Oke. Okay. Kalau saya menyangkok atau mencetek itu nggak bisa. Oke, Mas Syukur minta itunya buat apa channel saya. Ya. Kamu sedulur semuanya saja. Tinggal apa? Jangan lupa subscribe di channelnya RA Production. Ya, dan juga share sebanyak-banyaknya. Ya. Dan juga untuk teman semuanya yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Ya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, yo.